yang baik berhasil ditorehkan tunggal putra terbaik Indonesia, Jonathan Christie, di ajang Denmark Open 2024. Setelah berhasil keluar sebagai runner-up di Arctic Open minggu lalu, pemain jebolan PB Tangkas ini sukses membalaskan dendamnya atas sang underdog Malaysia penjegal tunggal putra Indonesia. Oke, nama Leong Jun Hao mungkin tidak setenar ataupun semengerikan tunggal putra Malaysia lainnya. Dirinya lebih cocok dikatakan pemain lapis Malaysia karena masih kalah bersaing jika dibandingkan dengan seorang Li Zijia. Prestasinya pun masih dibilang minim, di mana Leong ini lebih sering gugur di babak awal dan mentok baru nembus ranking 20-an. Namun di tahun 2024 ini, pria kelahiran tahun 19 silam ini sukses menjadi penjegal tunggal putra Indonesia, di mana sebelumnya sukses mengalahkan Ginting di Singapore Open 2024 dan juga Jonathan Christie di Indonesia Open 2024. Nah, mungkin belajar dari kekalahan di Istora, Jojo yang kembali ketemu Leong Jun Hao di Denmark Open 2024 tampil lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Dapat kita lihat ya guys di pertandingan tadi, di mana Leong yang sebelum-sebelumnya tampil dengan kecepatan dan power berlebih, kali ini berhasil diredam dengan bola-bola netting dari Jojo. Strategi ini pun ngebuat Leong sendiri cukup kebingungan dalam memainkan skill andalannya, karena semakin kesini, Leong malah dibuat pontang-panting dengan bola silang dari Jojo. Beda banget lah sama penampilan Leong waktu ngalahin Jojo di Istora, di mana waktu itu, si Leong ini sampai berhasil ngebuat rekor dengan smashan yang mencapai 462 km per jam. Dari segi poin juga, Leong yang sempat selalu unggul di awal set pertama berhasil disamakan dan dibalikan Jojo setelah interval set pertama. Malah di set kedua, gantian Jojo yang meninggalkan poin Malaysia dan sukses membalaskan kekalahannya di Istora dengan skor 21-16 dan 21-14. Hasil ini ngebuat Malaysia sendiri kehabisan stok pemain tunggal putra ya guys. Karena dengan mundurnya Li Zijia pasca cedera dari ajang Arctic Open kemarin, ngebuat Leong Jun Hao memikul beban sebagai satu-satunya wakil tunggal putra Malaysia di Denmark Open 2024. Sedangkan bagi Jonathan Christie, dirinya udah ditunggu Lu Guangzu, tunggal putra Cina yang minggu lalu mengalahkan Ginting di babak 32 besar Arctic Open 2024. Lantas, dengan angka head-to-head satu sama dengan wakil Cina, mampukah Jojo membalaskan kekalahan yang dialami Ginting pada ajang sebelumnya? Komen di bawah ya guys!